Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi dhari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Musiki atau tahun 2023 ya selama masalah ya menggunakan manfaatnya oleh berkaitan sholat oleh berkaitan Ramadan khususnya sing dilalah lagi pada kelalaian jadi diparingi ini tujuan sekarang rumah tolabul ilmi untuk tolabul kurroh itu boleh balik tapi boleh ilmu ya. Tidak enak banget ilmu kan, insyaallah ya, insyaallah diperjuangkan demi golek, ya. Golek ilmu berarti nek ilmu yang belum ketemu, jadi goleknya terus, ya. Kayaknya isi angka sih kelalen baik, tujuan sih kayaknya tapi isi angka masih kelalen, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu sabi'atu wassalasuna. Utawi contoh asab yang tukang kakak itu wassalah sunalan terungguluh iku cerita tentang idha kharja min ahadihi murrihu yajibu ayyata wabdoha idha kharja nalikani metuh min ahadihi saking salah si jini kaum atau muslimin lah maksud sholat kan lebih sama ya mulanya yang si jini kiai namun si jini acara jam belak-belakan acara tahlilan masyarakatnya padahal abang ireng hijau kuning semua macam-macam ya mungkin dimai di sini sebelumnya boleh acara sing bedakan antara nanti yang muslim kalian buat jadi kum sholat kenapa sing rata sholatnya terus ke priwe ya apa arimu untuk jane ya tapi nek angin iku sing tanpa suara mingkan ana ambune la ana wong loro salat jamaah siji jelas-jelas pancen orang ngentut kok ana mambu entut masa setan kan ora mungkin ya logikane kan suamine kayaknya sing ngentut diceritane rumah tangga ya lagi jamaah salat si makmum kemambun entut ngono lho masalah ya jibu mongko wajib apa ayat tawadhu'a yang kemudu sopa ahad hatta sana ceritanya nah ingin sun sopa yakubu kalau ketika sopa yakubu hatta sana ceritanya nah ingin sun sopa abi bapak yang sun hanim ishaq pasang Abdullah bin ishaq kalau ketika sopa ibu ishaq hatta sana ceritanya nah ingin sun sopa hisyam bin urwata hisyam bin urwa Nabi saking Bapak Aisyah anak Aisyah tak sayang Sayyidah Aisyah Zawjin Nabi yaitu atau Pane Bajar ya Zawj sekali lagi dieling-eling tidak semua kata Zawj itu berarti laki-laki tergantung konteks kalau Zawj itu kan asli maknanya jodoh berarti Sayyidah Aisyah jodohi kanjeng Nabi berarti kanjeng Nabi kan kakon berarti Sayyidah Aisyah itu zauji kanjeng Nabi dan harus kata zauja rupanya zauji Nabi karwane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat matur qalat nyeritakno jane mendika sapa Sayyidah Aisyah atat sawan teko kedua sapa Salma Salma putrane Khadijah ya Maula Rasulullah nah ini Salma temenan nah Salma ini aku dicarkan Salama aslinya tapi panggilan kerennya Salma kalau sederhana jenengnya apa anak panggilan keren panggilan kerennya siapa Ifwal aslinya idol karena
Rian asli Banjar. Ya, Rian jeneng asli undangan ulungku. Ya. Ora tiap ngaju jek kok lakone Rian gitu, Rian gitu ya. Ora Riane. Ngene iki ya. Riane kok iri lho. Kok terus gantung diri nangis sampe cimbrukan aku kuwatir lho. Ya. Telu dek kada ki ora barang. Ya. Lakone. Nek ya singkat terus e wong Quran. Assalamualaikum sapa? Rupane mola Rasulullah budak pemerdekane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sama dengan awimro atau Abi Rafi atau istrine ya istri bojo wadone Abi Rafi. Abi Rafi iki mola Rasulullah kang dadi budak pemerdekane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nekani sowan ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu tasta'dhinuhu hale amri izin sapa sama dengan Nabi amri izin ku nangkono maksudnya mau melaporkan KDRT di rumah saya. KDRT ngerti kok? Apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Kanjeng Nabi multi orang sekedar ketua Komnas HAM, wisnya presiden, menteri keuangan, menteri pertahanan itu Rasulullah. Plus iki presidennya apa? Hak asasi manusia, ya. Ya Allah, KDRT dilaporkan kemarin aja. Nah. Ala Abi Rafi'in ing atase kekerasane jane. Ing atase Abi Rafi' mesti kekerasane Abi Rafi' wajar. Teman-teman ngantem jontos mukul ya soko Abi Rafi ing Salma kolat nanti ke soko Sayyidah Aisyah gampang aneh selanjutnya ceritanya yang menceritakan melanjutkan lagi ceritanya kayak sampai nanti di YouTube lagi mantep-mantep ini iklan dulu ya iklan terus jeda menang diceritakan menang karena ketika sahabat Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Rafi Nabi Rafi Rasulullah ketika ya mari Nabi Rafi tadi melakukan kekerasan terhadap istrinya itu Salma malah kawalah ayat Rafi ono pokok ngulungi hujan ya Allah ya ono pokok jenis itu kalau bujuni ya mau tari apa iku lakukan tetap di siro walahalan kadulin Salma ya Abu Rafi ini Abu Rafi kola nanti kau sapa Abu Rafi tuk zini ulara ake sapa Salma ni ingin sun ya Rasulullah duh utusannya Allah pakala mau bima adiki ya Salma berarti laporan secara bersamaan iki sing paling apik. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah ya jangan cuma mau menerima dari satu pihak ngono. Jadi kedua-duanya harus datang bareng duduk bareng sebagai penengah jelas ngono ya. Nek wis bareng ketemu ngono kan nglungguni kepriwe ngono. Tapi nek laporan dadakan cenderung ditambah-tambah iman kira-kira aku mesti dibener ke ngono cenderung mesti ngono ya maka laporan ini ya dilakukan secara bersama-sama karena Salma merasa tidak ya merasa tidak apa jenenge tidak menerima haknya sing kudune ngono iki ya ditampa lawan kadar barang bener iki. Lah malah yang dijotos ke bujuni ya, dijotos ke bujuni. Salma ditakoni, lakukan ngapa mu bujumu? Kau jadi larang ke bujumu sekepriwe. Kalau jawab sama Salma ya Rasulullah, doa Rasulullah ma'adzimu.
adat sama Abu Rafi bahwa ada utawi ya Abu Rafi Yusoni lagi salah satu Abu Rafi ya. Jadi jelas-jelas kulo boten larani Kang Mas boten wong kulo ning Sanjang Mamas anu batang di kedai wudu mana jam gampangane ngono tapi wong mungkin ora pas lagi kondisi atine Abu Rafi lagi rapati lega mbok ini aku rada mau cek langsung sih jadi ya kira-kira wae. Tapi yang jelas timbul KDRT ya. Fakultu maka matur sampai ke suruh sampai lagi matur mari darman lalu mari aku rofi ya aku rofi ya aku rofi ditilu inna Rasulullah Isa temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut kalau ini ya menurut runutan cerita ya. Tak pahami kenapa suami kok nang ini sampai memukul ya. Satu kayaknya ya cara mature ora diatur disimpok lu langsung bae ya langsung bae beda mungkin yang umpama nek men dirangkul disimpok dari mater anu kamas kata sipun lagi sholat lu langsung lagi sholat bahwa Yusoti beliau lagi sholat tapi gerakan itu orang dialek itu beliau yang gue lakukan mungkin kondisi hati beliau lagi enggak enak ya terus pokoknya serba pokoknya juga dilema dilema satu sisi benar sih ngelengke wong sing sholat kok kentut kubatan benar ya sebagai arep istri arep apa ya benar itu benar. Tapi mungkin nah kondisi ini lagi orang serbuk mungkin anu kena kawit apa jenenge tanggal awal puasa tekan tanggal 10 jamane kanggo bae ya masih serba kuat suami ini harus ngomong kudune muntah-muntah banget jenar ngomongin bapak kamu ngomong mati apa ya dia ngomong kanggo bae mungkin mulu deh ditahan bae sampai sholat kok di dalam nyeplos ngomong jenengan batal kali Nabi nanti jauh tiang batal mesti ini kudu-kudui yang kudu terus sholat mungkin kudu tuh wah kayak kesempatan jen wow akhirnya orang ngerti siapa juga orang ngerti ya inna Rasulullah satu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buat amarah teman-teman perintah sahabat Rasul al-Muslimina yang ngomong Islam kita kharja tatkala limetu min ahadihim saking salah sidin muslimin apa arimu angin angin untuk maksudnya ya merentah ayat awal doa ingin toh jadi makhluk amarah ingin toh mutu sopa ahad lah kulo eneng anu kadzuni ku kok malah fakoma mongkong ngantek sopa abu rafi fadorobani mongkong juatas mongkong nuli juatas ya dorobani ini jadi ngantok mongkong mongkong nuli juatas sopa abu rafi ini kulo wasing telat iku nempel mulu nang YouTube ya kena nang batu ya kena baca alam apa tu madang sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jadi khabari ca'ala akan suruh iku yang haku hujan sopa kanjeng Kanjeng Nabi hujeng. Kalau kita mentafsirkan mungkin hujeng itu ya, ya Allah ini masalah itu. Ternyata itu juga jadi masalah ya. Lah ya sampai madang bareng-bareng si cipes sore. Jajar lagi buka bareng-bareng umpamane rian ujung-ujung pesan umami kentut anura buang aja 4 tahun kira-kira guys. Contoh siapa ya? Banyak urulan di kosong kanjeng Nabi ya Aba Rafi ni Abu Rafi inna hasa temene Salma iku lam tak murka ora perintah sapa Salma ing sira illa bi khair kejaba kelawan perkara api ya Allah dereke kok yen dadi kesun priku wela ya Allah Gusti
berdasarkan kitab Ghayatul Maqsad bahasanya fi zawaidil musnad. As-suratu tsaminatu wa salasuna utawi contoh sing nomor 8 wa salasuna lan 30. Cetakannya semua sama itu sama nih semua. Kayane tsamina wa nuna. Copy paste biasanya kembar. Ya. Mungkin ya gitu karena melihat redaksi yang lain. Ya. Iku tentang kana ra'si mutiyah. Ka'anna ra'si mutiyah. Ka'anna itu kan. Ka'anna ra'si kaya-kaya satu menengi sira ingsun iku mutiyah terpotong atau dipotong apa ra'as. Hatta sana ceritani nahi ingsun sopo ibnu Umair Abdullah bin Umair. Hatta sana ceritani nahi ingsun sopo wakil wakil. Hatta sana ceritani nahi ingsun sopo Allah dengan sahabat Jabir jadi loro jaa soal sahabat judul mulana ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka matur sahabat judul matur tentang mimpinya tadi ya ini satu menit kula iku raaitu mimpi sapa kula fil manami ing dalem tilem kaana rasi kaya-kaya satu Tiang dipotong bolos. Cerita kalau mau dalam mimpi kantos-kantos siang malam ditukar. Ya logikanya pas ditukar kan ngerti sadar coro nang mimpi ini. Ya bukan kayak ngomis cep mati ya kan ngerti tapi ya berundung ngomong kan ngerti. Jadi mulai kaana bahasanya koyo. Wanu mimpi nyatane kenyataannya dia masih hidup itu berarti koyo. Sapa Nabi fatahika maka guyu sapa Nabi fatahika maka hujan sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka ketika sapa kanjeng Nabi itu lo idza la'iba tatkala ridolanan apa syaitan syaitan bi ahadikum kelawan salah siji nira kabeh fi manami ing dalem tuwe ahad fala yuhaddits maka aja nyerita sapa bihi kelawan laibah syaitan iki aja cerita anak saya menungso ini nek ngimpi elek aja mbok cerita cerita no duwe nangkene cerita tentang wong terpotong sirahe nek kowe ketibanan slender ya tetep aja cerita cerita no pokoke ngimpi elek aja dicerita cerita no tapi nek ngimpi ape boleh ya ya kowe pernah ngimpi aku pernah ini mimpi buruk terus nyatanya tekan sing rumah ya mimpi buruk ya mimpi buruk iya lah nek mau mimpi ketemu artis terus dilalah sampai junub iku diarani mimpi api kepelek lah iku sing utek dhewe kudu mikir iku kalau dibahas masalah kan wong iki masalah iku kena dicerita-ceritake orang lain. Weh, mimpi ketemu artis sampai judul, kira-kira mimpi apa kok pelek? Mesti ngomongnya apa? Mesti gitu. Ayo, boh. Kan, mimpi apa kok pelek? Weh, ngomongnya apa? Mesti. Ya, ngasih judul. Ya. Mimpi bahasa itu termasuk dikategorikan mimpi bagus apa mimpi buruk. Kalau mimpi bagus kan berarti bolehlah diceritakan ke orang lain. Tapi kalau itu dalam bahwa mimpi jelek, jangan. Ya. Kepenake diceritakan apa orang sih kayak mereka biasa? Bingung ceritakan ini bingung seperti apa mesti. Ya. Mesti. Jalan kan tadi, nggak sabar ngimpi elak, coba dicerita cerita. Harus ngimpi apa aja sih elak-elak kau aja. Ya. Nah ngimpi ketemu kanjeng Nabi, bang. Cerita-cerita. Suatu tadi contoh atasnya tukang kabeng sawah salah sunah lan telu bolo iku tentang lima fa'alta krono apa fa'alta agawe sapa sira sing terkenal sahabat sing isengan banget nah alim pol sing kaya mangke diceritakno Pak Khalil Rahman jarine apa mampok tiang Jumat dijilid tiang Jumat ya Allah lapor
Ya nek kanca-kancane dikerjain sahabat sing kelas-kelas kaya sahabat Umar, dikerjain sahabat Utsman, dikerjain ora tekan ngono-ngono Kanjeng Nabi dikerjain jago sih. Kanjeng Nabi kan kudune sing ora kena diguyon iki dikerjain tapi ternyata ya sahabat berdoa pula nanti hanya perawalan ya, ternyata arka berbeda jadi seneng aja tapi seneng Gusti Allah ya tahun lalu temenan akhirnya juga beliau sedo nang perang ya perang Badar pokoknya mati syahid lah ya mati syahid ada ketika kan bahasannya apa bang apa hadiah sopo nu'aymanu nu'ayman ala ansariyu ila Rasulullah ma'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awe hadiah jarota asalin ing sak gucine ya sak guci. Wadahe biyen yo guci ya sak gucine madu. Wa kana ana ibu fihi tetep ing dalan Nu'aiman apa du'abatu guyonan ngerjani iseng ya. Wa kana Iki pun, anu, Nu'aiman sing bahaya, guys. Bukan aku mesti gaya itu.
Lah, Nu'man mungkin itu kan Nu'man harus dibayar, dibayar namanya wasa'alahu lan takon atau dalu sopan ini nabi Nu'man lima fata. Lek bahasa aku yang mau, lek bahasa kalian ini kepriwe aman aman. Hanya lega terkesan harus orang inter apa terkenal memang harus. Lek kau ya mesti dulu melayan. Lima kalau apa fata lakukan itu? Kenapa? Kayak ini itu beri udah ya, gue gak beri tak kolak, kok terus bikin kanjeng Nabi, tak kolak mau gak nanti kau sopoh eh matur sopoh Nu'aiman jadi lu matur yang ini Allah mengharap pake kulo an abar roka ingin tau bagus jika kulo ka ing panjen dengan ya Rasulullah Nabi Rasulullah tapi walam yakun hanya orang iku ma'i dalam sabda yang sudah bersyukur ya aja saiki lah ora duwe tetek singe semangat ya fatah basama iku tanda cintane Nu'aiman walaupun dengan cara ngerjani tanda cinta ya sudah jenang keting ngono ya fatah basama monggo mesem sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mbak melek nggih ya ra suarane Mbak Mbak melek nggih tunggu ciri pangutin, pangutin tu, pangutin sih ketika ciri tunggu tu aku, ya. Kepengen ilmu ni berkah yuk. Orang meyakinkan yuk, kepengen ilmu ni berkah yuk. Gampang, nek sing lagi, mouse lagi, tab lagi, ngomong matur lah yang ketika kedudukan, ampun ngobrol. Niku nggih, tak eling ge wong. Jadi kon eling kinelingan, nek kepengin ilmu ning berkah, temenan niku, temenan. Percaya monggo ora monggo. Biyen waktu aku ngaji, Syekh Nadia Mustafa Bishri sampai ngene, sampai. Dia kan lagi ngucap. Lah, mbak, omong dhewe. Beliau nek enggak sempat ngalu. Kakang-kakang, kerungu setan wedok. Muni apa? Kowe krungu setan wedok. Ngono apa? Krungu ora krungu. Kakange padha krungu setan wedok. Padha bingung. Mboten. Ya wong setan. Ya pikiran setan temenan. Ya Allah sampai dikiaskan ke situ lho. Itu kan berarti memang enggak baik. Jadi beliau mengingatkan dengan halusnya sampai diulang beberapa kali sampai itu lebih sadar kok ngendikane iki sampai itu lebih sadar terus selakep ya selakep ya selakep mergo apa ya berarti ngendikane ngene iku kan kru ora setan wedok ngobrol ya setan wedok ngomong kru ora ya berarti maksudnya ngelingke nek kepengin apa ya intine terkawin mulai lah kalau kita ambil kesimpulan lah ini ngono ya nek sing lagi muncul kasarane kok lagi ngendikan ojo ngendikan dewek-dewek ya akhirnya dengan bebas ngaji begini kan ya ya melas ngomong buri-buri ya buri-buri eman-eman kok mulai bulan puasa mergo iki pertemuan terakhir kita oh, ya. Pertemuan terakhir kita terus mati lah monggo saya silakan ya kayaknya tetap berkah kok
mbok-mbok ngasih. Nek aku ora ngobrol sik jeneng pancen mati tenan wis monggo. Tapi kayane ora lho kayane. Ya. Mestine nek ngerti arep mati malah ora ngobrol kadang-kadang pangeran Pak, ya. Wis kudu ngeling-eling Bapak, ya. Mergo pancen rentan-rentan ngaji nek aduan-aduan ngene iki. Ya. Jadi ibaratnya hati ini urung semandar karo sing moco lah gampang nge, memang berkah ilmu ini nek lagi diwacake moco ngobrol dewek senajan atuh ya es terus menang terus fatahkan sama mau apa mensem sama Rasulullah Rasulullah suratul arba'una utawi contoh sing nomor 40 iku astaghfirullah laka astaghfirunyunake ngapura kula astaghfirunyunake ngapura ingsun Allah ingsun Allah laka kang sira wa manolan liwat sapa kanjeng Nabi alaihi salam liwat fatola tak apa dok pelawan fatola ibni Umar ibni Mulawih ibni Mulawih al-Qaisi wa huwa ala mutai fatola ikma'an zibun rokan lejo lejo ala fakti ingatasi nyerangkan Nabi atau bahkan membunuh kanjeng Nabi kepada para fatola ibni Umar si jadi fatola ini apa pengen nyedari kanjeng Nabi arah kepengen mata ini kanjeng Nabi arep kepengin nyerang kanjeng Nabi kok dilarang kanjeng Nabi takon di maqala ketika sapa kanjeng Nabi lahu wal fadalah titik loro ketika ma hadis ini nafsu kowe lagi angen-angen apa ya nang angen-angen arep mata ini kanjeng Nabi kok malah ditakoni kowe lagi ngrentek apa ya Ma'in apa Tuhan isu omong-omongan di kelawan ma apa nafsu ka'ati lalu nganu kena angan-angan arah mata ini malah ditakoni akhirnya arah jujur kola matur sopo fadola la syai'a buatan kena buatan angan-angan aku nopo belas la syai'a buatan wanten suwici-wici ku mau cukup gaya ini malah kuntu ono sopa ingsun iku aduru eleng ingsun Allah ingsun Allah azza wa jalla kanjeng Nabi ngerti nang ati tembe krentek tok ya tembe krentek tok kepengin fadhahi kang monggo nggujeng sapa nabi yu kanjeng Nabi alaihi salam kan wis diwe ngerti ya wa qala lan nika sapa kanjeng Nabi astaghfir wis njaluk astaghfir njaluk ki ngapura sapa ingsun Allah ingsun Allah lak kang sira wis tak jaluk ngapura Gusti Allah ternyata krentek enak maring kanjeng Nabi itu berdosa. Kretek elek mengkanjeng Nabi itu berdosa. Nyatane kanjeng Nabi tidak jaluke ngapura kanggo sapa? Kayak kelalen fadhalah ya. Padahal mik kretek tok kepengin nyerang kanjeng Nabi, kepengin nyedani kanjeng Nabi, tapi kok kanjeng Nabi malah jauh tanpa ya. Akhirnya kanjeng Nabi dhewe sing nyuwun dengan berhenti. Ojo sekalipun kita duwe penyono elek atau sepupu ngelaki maring kanjeng Nabi sampai bahkan yang tidak bentuk perilaku tapi nang tetep tok ya bahwa Allah taala hake sapa kanjeng Nabi ya jahu ing astane kanjeng Nabi alaihi salam
di benakku cuma ada pikiran, ya, tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai di muka bumi ini, selain Rasulullah. Ya, luar biasa ya Allah. Luar biasa kok. Masa apa? Dimek dadane tok langsung apa? Langsung cintai mengalahkan segala galanya. Ya. Kanjeng Nabi ku energi, kekuatan energi ini luar biasa. Ya. Ya. Nah, pengambilan sekarang kitab Ad-Durar fi ikhtisari al-maghazi was-siyar. Ya, fi ikhtisari al-maghazi was-siyar. Ya, pengambilan sekarang kitab As-Suratul Hadiyah. Utai contoh sing pertama al-Ba'nal katakuluh alias sampean tahu madang orang bismillah asra'u sari'i sering-sering sering ya apa menanyak madang kalau khawatir orang umat ya nah iya nek kelalen bismillah senajan sampai ya dari seplokan iwarai ya nah. Iku mazala syaitan ya cerita tentang mazala syaitan yakumahu mazala orang kingsir-kingsir atau orang lebar-lebar mesti terus apa syaitan syaitan itu yakumah dan apa syaitan mau bareng santai wong sing madang kali cewek mau bareng santai wong sing madang nek ana wong madang mesti selalu di rewangi nang syaitan mergo syaitan ora wudu mulane jaluk izin mari wong e nek jaluk izin kowe krungu malah lan ketutupan nggih ketutupan nggih ditang letakkan kok sing ngawas sing mriko nggih nggih wan umayyah tadi mahsyin dadi critane sing umayyah bin mahsyin sahabi kang poso sahabat radhiyallahu anhu kalau sahur apa berdasarkan dengan kalau bukan dibuka orang
ya. Ya Allah, mbok 10 kan terakhir ya. Dene kok maca bismillahirrahmanirrahim. Fadhahika. Bisa ucapannya itu kok fadhahika maka wujud sopan Nabi kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya Nabi perso setan dan jahat ya. Nah kaya Nabi kok wujud sama kola nuli ketika sopan kaya Nabi ini lo masalah orang gingsir-gingsir apa setan setan iku ya aku lumangan apa setan mau dalam salam tadi rojun kami mau si ayu madang di kancang setan setan dan ya, tapi bahasa mas kurupan terakhir dari ending konsep itu disebutlah ya Allahu Akbar. Kalau mazhab kalau mukari kalau ini ending sabar jul ismallah yang menyebut ya, akhirnya terus ismallah ya pasti nyebut. Kalau mazhab kalau mukari kalau nyebut sabar jul ismallah asmane gusti Allah. Tapi yang jemu langganan angkut awal kalau sabi bismillah lah. Men setan mana terus tan, setan aja terus baru mana aja terus. Buat terakhir awas tak lupa terakhir. Lah ya Allah wa semua mutah kowe kapok petan kok ya ora ngono ya lho aku ya gak ngawal bahasa dene tetas bani Gusti Allah istaqo aku kumutahake apa setan mak ing ngono wae fi bakti kang tetep ing dalem ketemu setan gambaran setan ketemu kaya dikuras mutah gara-gara bismillahirrahmanirrahim wa akhir pokoke jare-jare nek pas madang kok lagi kelalen aja dicara kelalen nek lagi kelalen ya pas kelingan mocoe bismillahi Allahu iki sing kadang salah pemahaman itu dikira makan itu makan makanan pokok kita yang sering lupa itu makanan cemilan malam jare wes aku takon simak cilok nanti bismillah boten jarang sing saiki lagi ngemut permen bismillah boten apa ana sing ngemut permen kayaknya gitu. Jadi kadang kita anggap bahwa makan di sini harus makanan-makanan yang sebagai makanan pokok, makan segala bukan, ya semua. Oke, kata makanan itu berarti memasukkan sesuatu yang dianggap sebagai makanan ke mulut, ya. Mutah spontan, ini spontan. Rawahu diriwayatkan hadis sahabat Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Nasa'i, Ulan Imam Nasa'i. Pengambilan sekarang kitab ya Rasul. Soalnya dia harus ngerti cerita ini. Aku sudah kita bimbar, ya. Senang koleksi di Sitrawo. Bongko kapan-kapan akan interes. Pertama koleksi di sini, ya. Orang usah uti-uti tentang duit gara-gara buku kita, ya. Malah saya kemarin kadang ono kitab dinya, kitab dinya, ya. Biarkan di mulas wong desa ora maju-maju ya. Tapi supermarket semakin berkembang. Kenapa? Karena supermarket rawan kenyang nang ditandani paling kenyang. Mikine tangane kepaling bali 10.000, akhire mung bali 1.000. Gara-gara dia. Ya, lah ya nang supermarket supermarket itu lho. Ono wong kenyang nang kasire ngono ono. Gengsi lah ra mungkin ya. Kebun pangan yang lampi ini guys, 110.000 pas 100 ya, ramah mesti lah 110.000 bahkan nanti yang diketoknya atusan kafe, jadi sih allah 100 kalau 10.000 sih allah tapi yang diketoknya apa 100.000 dan keter keren, jadi pasar orang sekarang kenapa tidak ke pasar tradisional tapi ke pasar modern, jadi ini nah aku orang jaga gengsi panjang kulaan gue dari jaga gengsi loh, nah aku jaga gengsi maksudnya mau jadi baru putune bahkan keren aku biasa mau jadi baru ini swag katoknya swag ya misal dengan misal swag serawin biasa mau anu jagangan makan untuk ngoleh keren-keren ya gak tau kadang untuk susu ini kayak gitu oh no, nah, jadi baru ya atau menangani Pak Selamat tahu ya nah ya tubuh susu kan kalau Pak Selamat kadang tubuhnya gesek pak ya orang tubuh susu ya.
iku al-qatil wal maqtulu fil jannah. Iki hebat. Nah, dalam judul kata ana ta masa ana wong sing mati karo sing wong sing dipateni karo sing mateni nang surga bareng apa ora lucu? Ora ternyata. Ya. Nah, kene ana cerita nang Syu'bah an Syu'bah. Ceritake sang Syu'bah an Khalid al-Hadzai. Ikrimah iku barosa bertarung ya
artine Ikrimah iki basa wis lebih Islam angkat perang bareng-bareng Kanjeng Nabi, pokoke perang sing dilalah bareng-bareng Kanjeng Nabi, dia bertarung ya, perang melu perang, akhirnya dia terbunuh ngono. Di badhe Nabi Nabi dalam sebagian kira-kira perang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai telah mateni sapa rajul ing Islam, Ikrimah pas membunuh sapa? Sokhar ini, ya, membunuh Sokhar. Fakal talahu. Jadi Ikrimah ini mangkat perang, ya, mangkat perang pas pas Islam. Sing iki nyeritake tentang pas Islam. Tapi Ikrimah akhirnya masuk Islam. Bahkan termasuk orang terakhir yang masuk Islam dari Bani Makhzum. Ya, ceritane pas lagi kenapa membunuh Sokhar, pancen dhewe sedulure iku pancen disuruh Islam. Nyuruh Islam, mangkat perang, ya. Dia berhasil membunuh ya faqata lahu mongko mateni sapa Ikrimah e, ya. Sapa Sokhar mau, ya, rajul atau Sokhar sama. Rajul itu Sokhar. Pantan haka. Dadi critake tentang pas mateni ini Ikrimah maring Sokhar Kanjeng Nabi ngujeng fastab haka mongko amre guyu ngujeng sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur lan maring Kanjeng Nabi sapa nafarun kelompok nal ansari saya sahabat ansar ma utawi apa iku haka ka guyu ake apa maka panjenengan padahal apa dul fajana ale teman-teman Fakala, mau kau tinggal
ketika ini Allah atas aluni ono toro penutang kohon sirap kabene ingsun orang takon maing utawi opo ibu angkakan ibu ya atas pemani ingsun bakal moko kodoh matur sobat sahabat maaf hakaka ya Rasulullah maaf utawi opo ibu angkakan ibu ya atas opo maka ingpanjir dengan ya Rasulullah titik loro ngendikan ini yen dalam dasa temleka kula iku ida ta'a tekala njalo sapa aku diwuduin kelan wudu bapa salah mongko masuk sapa adat wajahu ing wajah adat hatta mongko lebu sapa Allah Gusti Allah anu saking abet kula hati atin ing sekabehane kesalahan atau keluputan asal bakangane apa kula hati apa kullu khati'ah kang ngenani sapa ngabel ngabel ha ing kullu khati'ah mahuleh hasil ya khati'ah ha ing khati'ah diwajihi kelawan wajahe jadi dosa yang ada di muka ketika kita membasuh muka otomatis rontok fa'idha wa salamu wa tatkalani basuh sapa abad zira'ahi ing zira'i abad karena membawa sopo Gusti Allah maksudnya itu kagarika kaya mengono-mengono hakto ya jadi sama itu juga akan dirontokkan oleh Allah baiklah toh haro lakut kalane bersihake atau nujahake sopo abad otamai ini kelamaan nurune abad karena membawa sopo Gusti Allah itu juga kagarika kaya mengono-mengono hakto ya pengambilan sekarang kita majma'ul zawaid wa mabaul fawaid ya majma'ul zawaid wa mabaul fawaid as-suratul rabi'atu jadi akakai la wudu ojo malas wudu ya iki lagi ngomong awake dalem awan dene sampean sak kroso ya berarti isi bodho ya as-suratu tawi contoh ar-rabi'atu kang kaping 4 ta'un lan 40 iku tentang bisyaratul tatni min indi rabbi ya bisyaratun depane bunga maksudnya atatni kang nekani apa bisyaratun ingsun min indi rabbi saking sandinge pangeran ingsun kalau bisyarat sih dibarengi kanjengan tapi luar biasa ini kena bukti dalil kita ya diharuskan mencintai keluarga kanjeng Nabi kita ini ya arep keluarga kanjeng Nabi sing lekto katakanlah apa ngene ya iki dalile kita kudu tetap ya senang kudu tetap menghormati mari anak cucu dia ya iki apa lanjutane nek ingin sesemali ibnu abil ma'dil hatta sana ceritane nek ingin sapa Umar Ibnu Abi Sa'd al-Ansari hatta salat sedang ini
kubur menjadi sang bayi kubur bayi sekarang Kak Bin Naufal ini saya Kak Bin Naufal Kak Bin Naufal sekarang bila ini hama mata saya bila ini hama mata kalau kita sama bila kita loro koroja metu mios ya medal mios alena ini ada sekitar sama Rasulullah 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 menguncang pohon tuba, terkenal
Ila nyapa'u kejoko kodoh nampakake sapa malaikat ilahi marim muhibu minha cintanya kepada ahli bait yang betul-betul cinta murni, cinta sejati kepada ahli bait, tidak memandang bulu, memandang jabrak atau sifatnya solih, pemenik, tidak memandang itu, dia akan diberi catatan yang di dalamnya ada catatan iku baro'atun, isi catatan ya hari ini iku baro'atun lebaran bebas lahu Istabil, nuhono no misosiro, nuhono no misosiro, ya, teman-teman.
si asbini mau mengangkat esos panjenengan ini kulo kulo kedah balas dari panjenengan kami habis tunjuk ya nyodok mari usai tinggi ya para panu dan kanjeng nabi istilahnya kon usai tinggi kepengin balas ya balas kanjeng nabi ya silahkan silahkan balas istabir nuhonono esos ya kala ketika sabuk usai inna alaika saat berikut tetap ingat kasih panjenengan apa komison kelambi walaisalam orang-orang iku alaya tetap ingat kasih ingsun apa komison kelambi ini kalau pas kesempatan panjenengan kan kalau betul yang dipanjang yang dipanjang ya kalau ketika sabuk perawin ini akhirnya mau anu arep balas jadi ini pas aku disodok nakanya nabi orang pelambi kanya nabi kan nyopot pelambi dan yang ceritanya banyak sahabat berdoa kesung masing akhirnya fakah syafah mau membuka cara lengkapnya mau ceritanya kayak mau paling ya itu orang lengkap banget fakah syafah mau membuka sahabat nabi kanya nabi Muhammad sahabat wa'alaikumsalam komisahu yang pelambi ini kanya nabi rasukan bahasa perempuan kalau nanti kau sebuah perawi ini faja'ala mokotu mandah kabilu nyucuk ngambung sapa Husain kasahahu ikulah areane Kanjeng Nabi kene ya daerah kene iki cara bahasa Indonesia ne radang selaput dada radang selaput dada bahasa Indonesia niku kasahahu bahasa Indonesia ne radang selaput dada di daerah sini ya diambungi wayakulan ucap sapa Husain inama aratu engko sedene ngarepake kula hadza ngecung, ngambung ya Rasulullah 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 pengambilan sekarang kitab Siyar Wa'la Min Nubala ya asuratu sa'ati satu tawi contoh kangkabeng nengwal arpang nalan patang polo iku adhulu kulli ambakti mlebu pulo kulli ing sekabiani pulo ambakti atawa sebagian pulo niki kalau kan lebih sedangkan apa yang sebagian tahu anak Auf bin Malik yang dan cerita kisah dengan Auf bin Malik al-Asya'i kalau ketika sebuah Auf jadi dulu ada itu sobat maksud Rasulullah 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 wahuwa alim tegatin Nabi Ufi binae tetap ingin bangunan lah bukan tegatin Nabi ya ya lagi berada di bangunan miliknya ya dalam lah ayat Kanjeng Nabi kan terkenal orang sugi, ya, terkenal orang sugi. Tapi memberi nafkah kepada istri-istrinya itu bisa mengalahkan orang kaya. Karena Kanjeng Nabi bisa disebut orang sugi, bisa disebut orang fakir. Ya. Fasalam tu mengkolok salam sampai insun. Ada ingat saya Kanjeng Nabi. Fakalah kau nanti kasih banyak lagi. Aufun, orang tahu tawin sino itu auf. Ya Rasulullah, tu Rasulullah kolak. Ya. Nanti kau sama kanya dia. Udah boleh, sudah pun wasirah. Kolak terus sama aku. Aduh hulu asli. Orang tak boleh bukulah pun di ing sekabane kolak ambati atau sebagian kolak. Jadi kolak lebih sedang, tapi kolak sebagian. Ya. Kolak nanti kau sama kanya dia. Balik luka, balik. Ya. Balik utawi sebab iku kulo pas kandhane ya atau balik kula kaya iso ya balik mlebokno sira kula kaya sekandhane ro pengambilan sekang tarikh di mas ya asyurah sabiatu utawi contoh kang kaping 7 wal arbaun lan 40 iku awama ahdaitahu ilaina ya nu'aiman ahda wibu anata ora aweh haja sira hu ing rutab nang critane ku rutab hu ing rutab kurma matang ilaina maring ing sunyanu aimanu hi aiman cita tetanu aiman ada 4 di sini kayaknya dari awal kana ana sapa nu aimanu al ansari ibu yang dulu mengubeng sapa nu aiman fi asfatul madinati dalam pira-pira pasar Madinah
Faidah takala mamatat kalane manjing asuqah ing pasar. Apa sing manjing? Torfatul berkara sing indah min rutobin saking kurma matang fakiatin atau buah-buahan biasa. Kalau ada pedagang yang masuk pasar bawa barang dagangan, itu pasti barang dagangan yang baru, yang bagus biasanya. Mengkonek kita tuku nang pasar kan wis elek-elek ya, mergo ora anyar wis ya, kita tuku wis kawanan. Lah wong tuku jamanan jam 4 sore wis garing lah ya, garing. Ataupun nang lemari es ya ora fresh. Dari kata liane mengkono rutab fakihah dan sebagainya. Istaroha istarohu mengkotu kusopo Nu'aiman, mengkotu kusopo Nu'aiman uing rutab minam jikan gue kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita maulah kudu kan mau ya kalau bangun madu senang banget kerja, bahkan kan Nabi kerja di orang pisang tak sing mau madu saya ini rutab kurma mata. Wakana lanana sapa Nu'aiman iku fakiran wong larat. Faidakana mumatut kalane ana sapa Nu'aiman iku bin akhirin nahari sang akhir awan. Akhir awan berarti sore. Rohamu kebudalan sapa Nu'aiman ila nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menjelang sore iku ya. Dia penjual apa ya, disuang kemarin kanyang nanti ujari arti ngayi kanyang nanti tapi jemulin kanyang nanti singkon bayar kok ya, suka banget ya. Wa maulani kusartani Nu'aiman sahibul hak utai singgeri hak penjual itu bayang kuru mongko matur sama Nu'aiman ya Nabi Allah tuh Nabi Musya Allah akti mungkin maring orang panjang dengan hala ingkongi ki hak lo ing hak hala kanyang Nabi niki niki wau jangan dibayar. Dan aku tuku apa sih? Gak gue mau adanya bukan bayar. Sering kerja ini. Sering. Jadi tuku kanjeng Nabi cuma bayar. Tuku kanjeng Nabi cuma. Tuku kanjeng Nabi terus. Wau. Tapi niatnya yang gue hadiah mau kanjeng Nabi itu cuma. Misal nih kata wakata, sampai kerja nih ini wakata lagi mungkin ini ya. Ini sih kerja sebentar lagi sih. Hadir. Bayar pun mau semantau lagu. Lalu mari Mu'aiman sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kula kuwatos tiyang linturien sing maem niku sedere njenengan kan Nabi. Mulane kula tumbas njenengan sing bayar. Tumbas tapi njenengan sing bayar. Jadi kalau ada barang-barang yang mungkin friend yang sakit sing ndahan njenengan rin ampun tiyang litu ming ngertos dewek mbok kula wong lara kula mboten ada napa-napa pun lah. Nggih. Iku bentuk cintane iku. Orang kepengen apa-apa sing apik di panggungnya disini sedemikian ganyan Nabi Qadda Rasulullah yang dalam satu ini Rasulullah SAW kalau lama dikasih aku perawi ini saya hak untuk menghujud sama Rasulullah ya Rasulullah SAW wa yakurulang kata sama ganyan Nabi lalu ma'al mu'aymah bidab hak yang rajuni kelawan nampaknya hak yang mana ilahi mereka dengan Nabi yuk sekarang dunga sisa ini isinya dunga juga ya kalau ngamini tamau selaku nah ini urung kata-kata dunga apa hadal kita kuliki kitab kita apa? Muzahun Nabi bihamdillah yang telah puji Gusti Allah beliau yaitu Abi Muhammad Naufal al-Banari ngamini kapan? Bahkan nama-nama semua al-Farahu Rabu'i Iku yama sabdikino setu Fisani wa isyirina engkau tangan Rolikun Wishah ditil qabda Fisani bulan tul qabda Tahun biro sanata Tahun 1440 Hijriah tanah bani Hijriah berarti tapi tahun ini gak gini ya oh misiki 1443 ya baru setahun kemarin isi suga, karena rapor mau kita batahkan karena masih suga ala yatil abdil mudnibi ingatasi astane kamulah al mudnibi sing gawe dosa ya, beliau merasa sebagai hamba yang suka berbuat dosa al-haqin sing ino al-haqin sing fakir butuh al-waji sing al-warab afwa maulahu dibuka kesadaran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu wa ta'ala